Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Naili Sada dari kelas biologi di semester 3. Pada video kali ini berisi tentang acara praktikum yang terakhir mata kuliah zoologi invertebrata dengan judul praktikum insectarium. Kita simak videonya ya. Tujuannya, yang pertama untuk mengetahui dan memahami teknik pembuatan insektarium. Yang kedua, untuk mampu membuat insektarium dengan baik dan benar untuk mendukung media pembelajaran biologi. Alat dan bahan. Alat yang digunakan yang pertama ada wadah, yang kedua frame atau bingkai, yang ketiga lem tembak, yang keempat obeng, yang kelima pinset, dan yang keenam glove. Untuk bahannya yaitu alkohol 70% dan kecoa dari Planeta Americana. Selanjutnya, prosedur kerja. Dimatikan hewan dengan cara dimasukkan ke dalam wadah berisi alkohol 70%. Seperti ini ya. Jangan lupa ditutup agar kecoa tidak terbang. Ditutup hingga kecoa mati. Kita tunggu beberapa saat ya. Setelah semuanya mati, diambil dan dipindahkan kecoa dengan menggunakan pinset. Setelah itu dijemur selama sehari di bawah sinar matahari. Setelah kering, kecoa siap dihias. Dibuka terlebih dahulu frame dengan menggunakan obeng. Diambil potongan kertas bekas dan kertas yang dirobek sembarang agar terlihat estetik dan ditulis klasifikasinya. Diambil daun kering dengan tangkainya dan ditempel menggunakan lem tembak dan ditempelkan juga kecoa di tengah daunnya dengan badan terbalik agar semakin cantik. Ditempelkan lagi kecoa di bawah tangkai daun dengan posisi miring dan ditempelkan di bagian pojok. Ini dia hasilnya.